Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang saya mau bahas karet licin. Karet polos, tapi bukan karet Eropa, bukan karet Jepang, bukan karet Cina yang teki. Saya mau bahas karet anti-spin. Sebenarnya anti-spin belum pernah saya pakai, saya belum pernah coba anti-spin juga. Cuma ini ada karet anti-spin terbaru dari Lion, namanya Lion E-Shield. Shield ini ya pelindung, tameng, shield. Jadi nanti kita tes gimana jahatnya, sama kayak bintik atau enggak, dan langsung aja kita lihat dari dekat gimana tampilannya, lalu nanti kita coba di meja biar kita tahu gimana rasanya, gimana performanya, dan seperti biasa kesimpulan ada di akhir video. Ini dia Lion E-Shield anti spin. Nah, ini dia karetnya, Lion E-Shield, karet anti spin terbaru dari Lion E-Shield. Nah, Lion ini pimples in anti spin. Anti spin terbaru dari Lion, kita buka aja. Dan kebetulan ini saya dapat yang sponnya 1,2 mili. 1,2. Aduh, agak geli sih pegang karet anti spin. Kayak karet gundul. Karet gundul warnanya juga agak gelap. Si sponsnya ini kayak ada itunya ya. Oh enggak. Ini sponsnya lemes banget. Halus banget ini, kayak ada kayak karet lagi. Jadi kayak karet ini sama ini kayak sama. Padahal ini spons. Sponsnya soft banget ini. Beneran. Sponsnya soft banget. Dan warna karetnya ini gelap banget. Lion E-Shield. Lion E-Shield ITTF. Saya punya satu pertanyaan. Ini kenapa suka ada tanda segitiga atau titik kayak gitu? Nah, itu titik tengah biar bisa dipasangnya pas sama bednya. Di bed juga biasanya ada titik tengahnya, biasanya satu garis atau apa. Jadi kalau ada orang yang masih pasangnya melenceng-melenceng ke pinggir itu, nggak tahu gimana cara pasangnya. Padahal udah dikasih garis atau dikasih tanda buat titik tengahnya. Jadi langsung aja kita coba karet anti spin ini yang belum pernah saya pakai sebelumnya. Yang karetnya softnya ini, sponsnya soft banget, dan karet atasnya ini kayak karet mati ya, memang kayak gitu. Karet anti spin anti power kayak karet mati. Jadi kayak gimana rasanya? Kayak gimana performanya, kesimpulan ada di akhir video. Ini dia Lion E-Shield anti spin.
Halo, kita balik lagi. Tadi saya udah coba karetnya. Ini Lion E-Shield, karet anti-spin terbaru dari Lion. Mungkin di toko juga belum ada. Ini dia karetnya, Lion E-Shield. Dan tadi saya coba di kayu ini, Yinhe N6S. Kayu yang baru saya coba juga dari Yinhe. Ini 5 ply dan top ply-nya limbah. Asik ini kayu. Nah, kesan pertama saya pakai anti-spin, gini, saya baru pertama banget tadi pakai anti-spin, baru coba karet anti-spin, dan biasanya cuma lihat-lihat orang pakai anti-spin. Saya lihat orang cuma pakainya gitu aja, semua bola yang mukulnya kayak gitu aja sama, dorong-dorong doang, mau bola isi, mau bola kosong, mau bola kayak gimana, dorong-dorong doang. Dan ternyata waktu saya coba sendiri, coba pakai karet ini ternyata komplit. Bisa pakai dorong, bisa pakai smash, ngebloknya mau blok biasa, blok agak di push dikit atau di chop gitu, di cut, ini bisa. Abis itu chop-chopan, ini bisa. Abis itu pakai defense apalagi, ini jadi komplit. Saya mau bahas ini anti spin. Saya nggak nyangka punya beberapa kelebihan karet anti spin ini. Yang satu udah pasti bolanya jahat buat lawan. Jadi karakter anti spin itu memang bolanya hampa. Kalau kita dorong biasa ataupun dorong drive kayak gitu, bolanya jalannya hampa. Jadi antara isi sama kosongnya itu nggak pasti. Kalau kita dorong terus lawan dorong lagi, itu biasanya ke bawah. Tapi kalau kita dorong, lawan chop, bolanya keluar ke atas. Jadi isi kosongnya nggak pasti. Jahat lah bolanya. Nah, habis itu buat blok ini udah jelas bolanya ngeredam banget. Jadi kita bisa full control bolanya. Mau blok biasa, mau blok agak dorong, mau blok di cut-cut gitu, kayak main bintik, ini bisa. Habis itu main chop-chopan, ini bisa. Jadi chop sama cut gitu yang defense di belakang, ini bisa. Soalnya saya pertamanya ngiranya ini kan anti spin tuh karetnya licin. Nah, saya kirain nggak akan bisa bikin putaran ya, paling chopnya bolanya hampa aja biasa, cuma ngeredam gitu. Nah, tapi ini bisa bikin putaran sendiri, jadi bisa kayak karet licin. Karet licin kalau cop-copan ya bisa isi. Ini bisa. Abis itu defense, ini bisa isi juga. Jadi nggak tergantung bola dari lawan. Kalau bintik kan terlalu tergantung dari lawan. Tapi beberapa bintik ada yang bisa bikin putaran sendiri juga. Nah, ini karet anti-spin ini. Satu ngeredam. Yang kedua bisa bikin putaran sendiri. Jadi ini komplit menurut saya. Abis itu satu lagi. Saya tadi bisa pakai buat smash, yang saya nggak pernah lihat orang lain pakai anti spin buat smash. Saya bisa pakai smash pakai anti spin ini, meskipun pelan, tapi gerakannya ya niatnya smash. Memang smash. Nah, yang pasti agak lebih kencang dari drive atau dorong biasa, itu smash. Tapi memang saya belum pernah lihat orang lain pakai anti spin smash bisa kencang kayak saya tadi. Ya, buat saya segitu kencang lah kalau pakai anti spin. Soalnya biasanya cuma lihat kalau orang pakai anti spin tuh gini-gini doang. Dorong, cuma ngandelin orang lain mati, enggak ngebunuh sendiri. Nah, itu ini tadi bisa pakai smash. Meskipun si tenaganya harus lebih besar dan ngambil bintik panjang atau bintik, ya karet bintik lah. Nah, terakhir saya coba buat terima servis. Nah, saya suruh tadi sparringnya servis isi, servis kosong gitu, ya bebas gitu, variasi. Dan saya ngambilnya tinggal gitu doang, tinggal gitu, satu gerakan aja. Nggak usah perlu tahu bola itu isi, nggak usah perlu tahu bola itu kosong, side spin, mau muter kanan, muter kiri. Ini ngambil gitu ya, gampang masuk pakai anti spin.
Ya soalnya anti-spin nggak mengenal putaran dari lawan. Kita pakai ya segimana kita aja. Tadi saya kayak gitu. Jadi ini cara pakainya gampang. Jadi kesimpulannya, buat saya anti-spin ini karet dari layan, karet layan e-shield ini. Kesimpulannya, yang satu cara pakainya gampang. Yang kedua, ngeredam banget. Lebih-lebih ngeredam dari karet bintik proses. Yang ketiga, ini bisa bikin putaran sendiri, beda sama anti-spin lainnya. Yang bola, misalnya bola chopnya ya tergantung lawan. Kalau lawannya spin putarannya banyak, baliknya ya segitu. Tapi ini bisa bikin putaran sendiri, jadi chop-chopan bisa. Abis itu ya memang anti-spin nggak kenal putaran dari lawan. Pakainya makanya gampang, tinggal gitu-gitu aja, menerima spin ya gitu, menerima chop ya gitu, terima service isi kosong kanan kiri ya gitu. Jadi ini recommended banget, asik juga pakai anti spin ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa kontak nomor di bawah, ada nomornya di sini. Jadi kayaknya segitu aja ulasan dari saya tentang Lion e-shield, karet anti spin terbaru dari Lion. Dan asik karetnya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.